Incak mengsana adaptasi kebiasaan baru atau AKB Anuka telah new normal di Sawatara Kabupaten Turkota di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Netelakun baru kakara di di sekolah Anana Sewang-Sewangan dina bulan Januari 2002 hiji. Pangnak itu diri rong baru kawilang rawan katepaan virus COVID-19. Tisaprak Mahabuna Corona atau COVID-19 di Indonesia baru dah kepaksa dialajar di imahna sewang-sewangan secara online. Ninjak mangsa adaptasi kebiasaan baru atau AKB anu katelah new normal di Sawatara Kabupaten Jengkota di Sakulia Jawa Barat, tapi kakiwari baru dak can bisa dialajar dei di sekolah anak sewang-sewangan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Ngerong barudak kakara bisa dialajar dei di sekolahan dina bulan Januari 2020 hiji. Sana gitu dirina nandesken upama ayah situasi anu baru barudak bisa kasara kolak dei samemeh bulan Januari 2020 hiji, bakal diembarken gancangna. Hari kerjeng lengan pasan trenmah bakal dilarapkan aturan anu beda. Pernyataan. Pendidikan masih bahas wacana yang membuka sementara nanti Januari itu yang paling bisa kita perhitungkan. Tapi kalau ada keputusan tidak di Januari nanti kita sampaikan secara khusus. Tepi ke Barudak masih nuluikan sekolah di imahna sewang-sewangan secara online. Pangnak itu, Barudak kawilang rawan ke antrepan virus COVID-19. Mangpirang skenario disayagakan ku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan OG medalken pamerdi butuh metode diajar anuluyu karena keayaan serta status kesehatan masyarakat di Saban Lelewak. Kukituna, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masrahkan etap putusan kagugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Saban Lelowak. Budi Hartati, Bandung TV.